Nenek, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sehari-hari gak pernah dapat kerjaan. Pusing aku. Lama-lama emak marah. Gini mah. Heis, disuruh pula aku tidur di luar. Ih, males. Tapi ngomong-ngomong ada kerjaan baru gak ya? Males banget aku. Sehari-hari tidak pernah dapat kerjaan. Aku pusing jadinya. Oh wow. Gak jelas banget aku ini nyanyi. Astagfirullah. Dah nyari ke kantor kerjaan daripada aku dikeluarin dari kakak. Ih. Tinggal di mana aku nanti? Males bet dah. Ih. Tapi ngomong-ngomong ada cewek tuh. Kira-kira itu cewek bisa bantu gak ya? Mungkin bisa. Udahlah, tanya aja. Aduh. Ke pinggir. Takut ketabrak. Nah, mantap. Mbak. Mama. Ih, itu bocah stres kah? Mbak. Tahu kerjaan gak? Kerjaan yang bisa menghasilkan duit kan? Bukan itu mbak, maksudnya itu kerjaan yang bisa menghasilkan duit yang banyak, bisa sampai ratusan juta. Gak tahu, aku aja lagi nyari kerjaan, lagi pula jangan panggil saya mbak. Emang umur anda berapa? 17. Ya berarti anda lebih tua daripada saya. Nah, panggil saya mbak. Emang umur anda berapa mbak? 15. Oh, berarti saya panggil anda apa dong? Adik ke atau langsung panggil nama ke? Ya, nama anda ngomong-ngomong siapa? Nifa. Yaudah. Nifa, kamu tahu kerjaan gak? Kok nanya ini lagi sih? Oh ya, maaf, lupa. Maaf ya, Nif, lupa. Kau itu pikun atau gimana sih? Aduh, capek aku. Ya mangap. Emang ada lagi mangap? Nih. Ini mimpi atau bukan sih ketemu cowok? Gak jelas banget. Tadi nari jalan nyanyi. Aduh. Saya dengar loh mbak. Sekali lagi anda panggil saya mbak, saya geplak kepala anda langsung. Tanpa basa-basi. Ku geplak kepala kamu. Mau saya bawa teplon nih. Mana mbak? Wah, emosi saya. Mohon maaf ya. Namanya tadi siapa? Pikun emang nih bocah. Nifa. Va. Iya, va. Bukan pakai f ya. Ya gak tahu lah mak saya. Gak pernah nunjukin huruf. Nah, terus emang kalau ada ulangan gimana? Ya, nanya ke teman saya. Nama saya itu dari F atau Fa. Innalillahi. Udah, jangan banyak basa-basi. Keburu basi aku di sini. Lo udah berapa lama ada di sini? 1 menit yang lalu. Innalillahi. Itu belum lama kali. Ya, gak apa-apa lah. Terserah saya. Ngapain anda ngatur-ngatur coba? Oh ya, ngomong-ngomong, kau tinggal di mana? Ya, kamu sendiri tinggal di mana? Nih, rumah yang ada di samping saya ini rumah saya. Oh, berarti di samping rumah anda itu di depannya rumah saya. Wow, ternyata deketan ya. Tapi saya gak pernah lihat anda tuh. Udah, kenapa jadi kenalan gini? Tapi nama anda siapa dulu? Nama saya. Yakin mau tahu nama saya? Iya. Kenapa? Oke, nama aku itu Rudy. Roda bukan tuh. Beda lagi kali. Maaf. Tapi aku malas banget sih sama mama aku. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi itu kok kayak ada suara cewek sama cowok ya? Mungkin mereka orang baik, bisa aku kasih empat elemen ini. Tapi dari mana ya mereka?
kakak-kakakku gak bisa ngebantu aku lagi. Mereka udah ditangkep sama raja. Sama Raja Dracula. Sayang banget. Padahal aku masih pengen sama kakak-kakakku. Semoga aja aku bisa selamatin kakak-kakak aku. Tapi ngomong-ngomong mereka di mana sih? Aduh, aku pengen ngasih elemennya malah aku yang enggak tahu. Basi aku lama-lama di sini, udah 5 hari di sini tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Udah numpul lah mata panda ini. Nasib. Oh iya. Mereka tuh sebenarnya di mana ya? Arahnya dari pantai atau dari jalan raya ya? Coba aku menggunakan kuping superku. Mary sangat Agensi Ufri deh. Malah nyanyi bocah. Ya mangap. Anam mukanya kok kalau ketawa kok kayak aneh gitu ya, kayak males gitu. Ya emang kenapa dah, terserah saya lah. Ngapain anda ngatur-ngatur? Ya emang ngap sih, so asik banget. Oh ya Rudy, kenapa nama anda Rudy? Ya tanyalah ke mak saya. Wah, kok nanya ke saya? Emang saya ngelahirin diri saya sendiri? Tidak semudah itu, Ferguso. Wah. Nama anda itu Rudy atau Ferguso sih? Capek aku lama-lama. Ngomong-ngomong ya, Rudy. Nama kamu kok kayak Rudy yang ada di Agent Ali ya? Gak tahu, mungkin mak saya dulu ya fansnya Agent Ali, makanya nama saya dijadiin Rudy. Fansnya Agent Ali atau fansnya Rudy? Gak tahu lah. Wah, pusing aku lama-lama sama nih bocah. Gak berguna banget sih. Saya denger loh. Ya iyalah, anda dengar. Emang anda di belakang saya. Kalau anda tidak dengar, keterlaluan sih. Berarti anda budak. Apa kata kamu? Emosi saya ini. Jangan emosi dulu, kenapa? Kebanyakan basa-basi kita ini perasaan dah. Nyari duit yuk ah. Mau ngapain kek? Ngapain? Ya cari kerja kek, cari kerja ke bengkel kek, cari kerja kantoran kek, cari kerja apa kek. Asal jangan dukun sih. Dukun lah. Emang dukun apaan? Udah capek aku. Keesokan harinya. Ingok. Hola. Males banget aku. Emak parah banget sih, nggak ada bantal, nggak ada apa-apa di sini. Aku disuruh tidur di luar. Ngomong-ngomong sekarang udah pagi belum sih? Udah malak dulu aku. Makku parah banget sih. Ku menangis. Jangan-jangan aku ketularan si cowok nih. Kok aku jadi suka nyanyi ya? Udahlah. Wow, amazing. Ternyata sudah pagi. Kukira belum tadi. Kukira masih subuh. Subuh itu termasuk pagi atau enggak sih? Silakan kalian komen ya di bawah. Atau jangan lupa. Maksud saya apa sih ini? Udah. Nyari duit lah. Atau lihat si cowok. Let's go. Langsung aja kita cari si cowok. Tanpa banyak basa-basi ya guys. Langsung aja gas. Mak, boleh ngambil motor gak mak? Enggak. Bentar. Mak, hari ini hari apa mak? Senin. Kok mak gak bangunin sih? Hari ini kan aku ulangan. Bukan urusan mak. Kamu kalau gak dapet duit juga, udah keluar dari rumah ini. Buset, mak. Galak amat. Canda kali, mak. Anda itu beneran ulangan atau enggak? Beneran, mak. Udahlah, gak naik ke sinema aku. Biarin.
Kalau kamu gak naik kelas, bukan urusan mama. Cepetan, cari kerja. Bocah ngapain nih? Dua-dua Februari, hari lahirnya Baldwin Powell. 1857 di London, Baldwin Powell, pandu dunia. Ayo dong bantai kami, kalau kau punya nyali. Oh yeah. Lagunya random sekali ya, pribadi. Terserah saya lah, emang napis sih Anda ngatur-ngatur. Udah lah, saya mau lanjut nyanyi daripada gak dapet duit aku. Oh, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Kau duakan cinta ini. Ciri-ciri orang suka nonton sinetron. Tahu lagu sinetron, ku menangis. Udahlah, kau pergi aja kalau gak mau bantu. Mau sih, tapi alat musiknya mana? Ya ambillah sendiri. Alat musiknya dari rumahku kok. Mak aku gak bolehin aku masuk ke rumah sebelum aku dapat kerjaan atau dapat duit. Wih, makmu lebih kejam ya daripada mak saya. Ya makanya itu, please telat sama aku. Enggak deh, maaf. Ih bocah. Ku menangis. Udahlah, daripada kita ngomongin ku menangis terus, mendingan ya kau bantuin saya. Ya tadi Anda yang nolak, sekarang Anda yang nerima. Ya kan saya buka bisnis ngamen yang ini, yang lagu sinetron gak jelas ini. Capek aku sama kau ya. Dadah. Skip. Udah ya guys, jangan nonton bagian ini. Skip. Gak jelas buat kita ini, astagfirullah. Udahlah, Lasko. Udah, gak usah ngomongin itu. Langsung aja kau bantuin aku. Alat musiknya dari mana? Ya Anda bantuin nyanyi. Kayak nyanyi kan tinggal nyanyi doang. Mic gak perlu. Mic mah perlu modal ya. Ini gitar mah udah lama, jadi gak perlu modal lagi. Innalillahi. Saya dikacangin terus. Udah di sini dikacangin. Nasib dah. Mereka itu sebenarnya baik atau enggak sih? Nasib banget aku dikacangin gini. Lama-lama aku jadi kacang di sini mah. Tapi semoga aja enggak jadi deh, enggak jadi kacang. Aku kalau jadi kacang, ih, males sekali. Okay, guys. Skip yang tadi. Mohon maaf. Okay. Tapi ngomong-ngomong mereka lihat aku enggak sih? Kok perasaan ini ya? Perasaanku gak enak ya, kayak mereka tuh gak ngeliat aku. Terus apa gunanya aku di sini gitu loh. Apa gunanya aku mendengar suara mereka. Ya Tuhanku, ku mohon. Woi. Ih, ngedenger dong. Apa sih, anak cosplay ya? Enggak. Cepetan, Anda mau apa? Mau nyari duit. Lama-lama aku ke tempat asalku juga kalau begini dah. Capek aku begini terus setiap ketemu manusia. Anda itu cosplay kan? Gak mungkin kamu itu pri beneran. Pasti kamu cosplay kan. Udah, daripada banyak basa-basi, nanti kita semua basi di sini. Udah, langsung aja kamu mau apa? Mau duit. Aku akan mengabulkan permintaan yang halal. Yang tidak halal aku tidak mau. Tidak berguna. Ini orang itu sebenarnya baik atau enggak sih? Kok aku kayak kurang percaya gitu ya. Kalau dia baik. Apa? Kamu ngomong apa? Enggak kok. Udah cepetan kamu apa? Nah, mau duit. Udah aku bilang aku itu hanya mengabulkan permintaan yang halal. Emang itu gak halal? Enggak. Itu mah cara instan, tidak bekerja keras. Kalau mau kamu kerja keras. Ini saya lagi ngamen nih.
Lihatlah, saya lagi memainkan gitar. Ngomong-ngomong, kamu umurnya berapa tahun, Dek? Pakai nanya lagi, yakin mau tahu umurku? Iya, yakin. 70 tahun. Wow, hampir samaan kayak Indonesia ya. Cepat, kamu sudah menemukan dia belum? Peri itu. Maaf, bos, belum. Kalau kau belum menemukannya juga, aku hap kau habis-habis. Buset, bos. Galak amat. Cepat. Iya, bos, iya. Kenapa masih di sini juga? Ku hap kau sekarang. Janganlah, bos. Saya pasti pengen nyari itu peri. Kan kalau ketemu kan elemennya bisa dibagi dua. Enak aja. Itu semua buatku. Lah, terus saya buat apa? Anda hanya membantu, tidak akan dapat apa-apa. Waduh. Oke, bos. Saya akan cari perinya. Asal bos kasih satu elemen aja lah, please. Please. Enggak. Buset, bos gak ada ampun dah. Cepat. Iya, bos. Iya, galak bet dah. Makanya cepetan. Lama-lama aku pegel juga. Aku pengen duduk nih. Duduk-duduk aja, bos. Aku gak mau dilihat kan kau. Ya udah, pergi soal kau. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu, tidak mau ngasih duit, padahal kamu bisa lihat sendiri, kalau aku lagi ngamen. Emang ini gak halal, kan aku udah bekerja keras. Si peri sangatlah bikin saya kesal. Oh iya, mantap. Gaji banget. Emang kau gaji, kau baru sadar kah? Cepetan lah, kau mau minta apa yang benar? Yang halal dikit, kenapa ? Ya duit, kan lagi, saya ini lagi bekerja keras loh. Kumohonlah. Incong sen kali, Nyesel banget aku kesini denger suara kau. Emang kau kesini cuma gara-gara denger suara aku doang? Kalian berdua. Itu si cewek kenapa sih dari tadi diem aja? Gak tahu, mungkin dia kesurupan patung kali. Patung emang bisa ngerasukin ya? Kan dia patung. Gak tahu juga sih. Keesokan harinya tanpa banyak basa-basi. Keburu kalian basi ya, guys. Ngingok. Hola. Hari ini masih belum dapat kerjaan juga. Mak marah sih tadi. Aduh. Mak kalau marah serem ya, kayak udah mau gempa bumi itu. Kayak udah mau gempa bumi yang sangatlah dahsyat, abis itu dilanjut dengan perang ketiga. Abis itu dilanjut dengan hujan deras termasuk petir yang menyambar. Aduh, serem sekali everybody. Kan jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Ini hanya untuk kita saja ya, tidak boleh coba. Kalau kalian dicoba parah banget sih. Kalian bisa ambiar dah. Bisa ambiar ya. Kalian bisa sekarang itu udah ke alam lain ya kalau begitu. Jadi makanya guys, jangan ngikutin ya. Kalau ngikutin parah banget sih. Bisa fatal guys akhirnya ya. Udah. Daripada kita curhat mak ya, mending kita ngamen lagi. Tapi hari ini aku gak boleh bawa gitar ya. Ya soalnya itu tuh gitarnya kemarin jatuh ke paret. Terus mak saya marah ya. Abis itu mak saya gak mau beliin lagi gitar ya kan. Nah jadi sekarang itu saya tidak bisa ngamen. Ya masa iya ngemis. Ngemis terlalu, aduh, gak mau mangkok juga aku. Capek aku gini terus. Mendingan aku cari si ibu peri. Ibu peri kemana sih? Jangan-jangan dia ngambek lagi gara-gara aku minta duit terus. Ya iyalah, ibu peri ngambekan banget sih.
Sekarang harus ngapain pula aku ini? Bengong doang dari tadi ngeliatin jalan. Datangnya ada mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, bla bla bla. Pokoknya lah. Si cewek juga hari ini palingan lagi sekolah. Capek aku. Dikeluarin dari sekolah. Bukan sih, lebih tepatnya saya dihukum ya, gak boleh masuk sekolah selama 1 bulan. Ya 1 bulan gak lama sih, cuman ya gimana coba, aduh bosen banget aku nyari kerja. Begini, mendingan sekolah, dah bosen aku. Lagian ngapain sih? Woi, aku gak sekolah, aku aja gak dibolehin ngambil tas ke rumah. Gila aja aku sekolah, emang aku ngapain sekolah? Ya siapa tahu kamu sekolah gitu, udah dibolehin gitu. Mak saya tidak semudah itu dibujuk, Ferguso. Mak saya itu perlu bujukan yang sangatlah memelas ya. Tapi sekarang itu tidak berlaku, pribadi. Ini buper kenapa sih? Ku kasih kau elemen. Elemen, apa tuh elemen? Nah yang itu udah itu yang dikasih itu, tapi dia gak sadar. Udah elemen apa sih? Ya elemen pokoknya. Ya elemen apa? Elemen juga apa? Elemen tuh kayak kekuatan. Iya kekuatan. Aku mau dikasih kekuatan apa? Hah? Air. Karena ada biru dari atas sampai bawah. Matanya aja biru. Ya tapi muka saya gak biru. Kalau biru jadi apa coba aku? Lah. Ya iyalah mukanya gak biru. Kalau biru emang anda jadi apa coba? Jadi nyerorok kidul kah? Nyerorok kidul masih krem, oi. Tapi bajunya doang yang hijau sih. Gak nyambung. Udah nih, ku kasih ya bus. Iya guys, itu dia perbincangan yang sangat membuat kalian basi dah, ya. Yang sangat membuat kalian menunggu lama. Cepat, anda hari ini sudah nemuin belum? Hah? Itu peri sudah ditemukan belum? Belum, bos. Susah kali nyari itu peri, bah. Tanpa banyak basi-basi. Maksudnya basa-basi ya, guys. Udah. Cepetan. Kok suara bos lama-lama menjadi itu sih? Menjadi... apa ya, bos? Kayak menjadi itu... kurang minum. Ambil kau suara minum. Gimana, bos? Ya di markas lah. Gimana lagi coba? Ya kali kita ngambil air dari empeng. Empeng lagi bangsa empang ya guys. Ada kok empang di sini bos. Mau aku ambilin? Gak dari empang juga cepetan. Iya bos, iya. Jangan lupa perinya. Okay. Aku ingin melacak itu pergi di mana. Onge. Cepat sana, cepetan. Haus banget nih. Lama-lama aku gini terus suaranya. Maaf ya, guys. Kurang minum masalahnya. Ayo cepetan. Kuhap kau sekarang juga ya. Jangan lah, bos. Tanpa baik basa-basi kuhap kau. Jangan. Nih minumnya. Mantap sekali. Awet muda aku jadinya. Iya bos. Aduh, kira-kira Raja Dracula udah nemuin aku belum ya? Kok aku perasaannya kayak gak enak ya? Kayak dia tuh lagi ngincer aku deh. Aduh, kira-kira dia lagi nyari aku gak ya? Udah lah, daripada mikirin itu terus, mendingan aku cari orang lain buat memakai dua elemen ini lagi. Sisa dua elemen nih. Guys, kalian kalau mau terpilih harus baik ya. Kalian harus subscribe, like dulu. Jangan lupa di-share ya. Di-share ke status WA juga boleh, guys. Atau ke teman kalian ya. Udah, guys. Kalau ini jadi ngiklanin dah. Udah. Oke. Ngurusin Raja Dracula lagi ya. Udah. Kalau Raja Dracula nemuin aku, dunia hancur dah, ambiar dah kita semua. Oke.
Waduh, coba dengar-dengar dulu. Cepat kau mengambil peri itu. Perinya di mana, bos? Ya makanya cari. Buset dah, si Raja Dracula galak amat. Mereka lagi cari aku dong ternyata. Aduh, gimana dong? Aku takut nih kalau mereka nemuin aku gimana? Coba bisa ambiar dah. Dah. Eh iya, kalian berdua jangan lupa ya besok ke markas buat ngurusin misi. Misinya enggak terlalu berat kok. Kalian ya pokoknya misi aja gitulah. Jam berapa aja asalkan jangan sore dan malam. Mana sih mereka itu, lama banget. Aduh, encok aku lama-lama di sini. Rambut udah ubanan, terus ditambah pinggang sama punggung encok. Aduh, lama-lama aku pakai tongkat juga kayak nenek-nenek dalam umumnya. Simsalabim, abrakadabra, gebus, gedebrak, ngik ngok. Hola, gebus, pingsan, gebus. Kok belum muncul juga sih, ah? Ini mantra udah basi kah? Jangan-jangan gara-gara orangnya udah basi nih. Bukan basi sih, lebih tepatnya udah encok. Ah, mereka itu kemana sih, lama banget. Stres aku lama-lama di sini terus, innalillahi. Aduh, masih belum datang juga kah mereka? Sudah aku bilang jangan sore atau malam. Ini sudah mau sore. Kalau gini aku mendingan tidur dari tadi daripada nungguin mereka yang tidak berguna itu. Lama banget datangnya. Aduh, encok aku lama-lama di sini. Udah encok sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Udah mantra lagi kali ya. Gebus. Ngik ngok. Hola, gebus, ngingok, hola, gebus, ngingok, hola, gebus. Belum datang juga. Innalillahi. Aduh. Teh, kalian. Iya. Malah kabur, belum juga aku kasih misi. Udah sambil lari aja gak apa-apa, alti sehat. Yaudah. Misinya kalian perlu ke Yakuza ya. Yakuza yang mana? Yakuza yang ada di repair shop, dia tuh nyamar, uy. Oh, yaudah. Kalian harus menghapuskan dia dari dunia ini ya. Daripada dunia ini hancur, bukannya Raja Dracula lebih berbahaya ya? Ya, yang penting gak ada Yakuza lah. Ini kan tepatnya. Iya, nah, Yakuzanya tuh. Saya sih dulu dia ada di markasnya, cuman dia itu ditolak. Gara-gara dia gagal melakukan misi, jadi ya sekarang dia jadi tukang ini deh. Dia masih jahat sih. Yaudah, aku yang lawan. Kau aja ya. Terus kau apa gunanya di sini? Kekuatanku belum berfungsi. Lemot, biasa kayak orangnya. Iya, sama kayak orangnya tuh. Ih, aku menangis dah. Ngapain kalian kesini, hah? Ya mau ngajurin kamu dah. Ngapain lagi coba? Ya kali kita mau main kartu sambil ngopi. Nggak nyambung kan? Udah. Cepat, kalian mau ngapain di sini? Udah aku bilang juga anda ini pelupa atau gimana sih? Sama aja kayak si cowok ah. Sama cowok sama aja. Beda aku tuh ya. Tipe-tipe cowok yang sangat amat langka. Ya, gak peduli juga kok. Tidak berguna kalian ini. Mau ngapain sebenarnya sih? Ya, menghapuskan anda dari dunia ini. Daripada dia Yakuza kan di dunia ini. Mendingan aku hancurin kau aja sekarang. Buset dah. Saya masih banyak dosa loh. Saya mau tobat dulu. Lagian kenapa gak tobat dari kemarin dah? Udah harinya udah dipanggil kau itu sama Tuhan. Dipanggil sama kau kali. Wah. Ini namanya saya gimana coba? Udah tanpa banyak basa-basi. Udah berapa menit kita di sini? Udah, yuk lanjut.
Gunakan mantranya. Eh, kamu tuh ya banyak basi-basi banget sih. Sabar napa Rudi? Roda 2. Enak aja roda 2. Beda lagi. Roda mah pakai O, sementara saya pakai U. Ya enggak beda jauh kok. Dah, langsung aja gunain mantra. Gedubrak, gedubrak, gedubrak. Gebus, gebus. Anginlah turun, hujan, hujan dengan petir menyambar. Tapi jangan, sambarlah kita, sambarlah si kutu kupret. Langit, langit, sambarlah Yakuza, Yakuza, Yakuza yang sangat jahat. Langit, langit, turunkan hujan. Langit, aduh. Udah napa ah? Udah mati juga kok dia. Masa sih? Berarti berguna dong. Tapi aku gak dapat petir tuh. Tapi yang penting dia udah sambar lah. Tapi gak gosong dia, uy. Ya mungkin gara-gara nyanyianku yang salah merdu. Astagfirullah. Udahlah, tanpa banyak basa-basi. Udah guys ya, lanjut part 2. Nggak cukup soal.